Halo teman-teman, sekarang kita akan membuat bunga dari bungkus apel dan bungkus pir. Dari yang kita butuhkan, bungkus apel, bungkus pir, gunting, kolasi dua muka, kita jepang, lem uhu, benang, kulatip, lidi. Sekarang kita mulai membuat. Jadi kita pasang floral tip dulu. Kita lilit. Setelah itu kita ambil bungkus apel. Kita tekuk jadi dua ke dalam sini. Setelah itu kita ambil lidi, dimasukkan ke dalam, kita gulung. Setelah itu kita ikat dengan benang. Kita ambil benang, kita ikat. Seperti ini, setelah itu kita ikat. Kita ambil, potong bungkus pir 10 x 3 cm, kemudian kita lingkarkan, kita beri lem. Seperti ini jadinya. Setelah itu kita ambil bungkus apel lagi, kita tekuk lagi ke dalam seperti tadi. Kemudian kita masukkan dari atas. Jadinya seperti ini. Kita beri lem. Bawah kita beri lem. Direkatkan. Ya, seperti ini ya, direkatkan. Depan atasnya jadi seperti ini. Kemudian kita gunting bungkus pir seperti daun 3 x 6. Enam biji, kita beri lem. Kemudian kita tempelkan sini. Seperti ini, jadinya seperti ini. Kemudian kita ambil bungkus apel, kita potong 2 x 3. Atau lebih boleh, kita dilem. Kita sesuaikan besarnya. Kita dilem. Kita pasangkan ke sini. Ukuran menyesuaikan besarnya, boleh besar, boleh kecil. Seperti ini jadinya. Setelah itu kita ambil
kita depan, kita buat kelopak 3, daun 2. Daun 2. Buat kelopak 3. Begini. Diberi terasi 2 muka. Kita tempel. Kita buka. Kita tempel di bawah. Oke. 3 atau 5 boleh. Terserah. Seperti ini. Nah, itu pasang daun. Kita tempelkan kiri kanan. Gini. Begini teman-teman hasilnya. Terima kasih.